tumbuh-tumbuhan tersusun dari beberapa bagian. Di bagian paling bawah ada akar, lalu batang, daun, bunga, buah, dan biji. Kali ini kita akan membahas tentang bunga. Bunga adalah alat tumbuh tambahan pada tumbuhan. Bunga tumbuhan memiliki bermacam-macam bentuk dan warna. Ada yang berbentuk seperti trompet, contohnya bunga kecubung. Ada juga yang berbentuk seperti matahari, contohnya bunga matahari. Warna bunga juga bermacam-macam. Ada yang berwarna merah seperti kembang sepatu. Ada yang berwarna putih seperti bunga melati. Ada juga yang berwarna hijau seperti bunga kenanga. Bunga yang lengkap tersusun dari 6 bagian, yaitu tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik. Berdasarkan ada atau tidaknya bunga, tumbuhan dapat digolongkan menjadi dua. Pertama yaitu tumbuhan berbunga. Contohnya adalah anggrek, mangga, dan pohon jati. Kedua yaitu tumbuhan tidak berbunga. Contohnya adalah supir dan paku tanduk rusa. Bagi tumbuhan, kegunaan bunga adalah sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Bagian bunga yang berperan dalam perkembangbiakan adalah benang sari dan putik. Benang sari adalah alat kelamin jantan, sedangkan putik adalah alat kelamin betina. Bagi manusia, bunga dapat berguna sebagai penghias sudut rumah. Warna, aroma, dan bentuknya yang menarik dapat menambah keindahan rumah, membuat rumah menjadi lebih nyaman untuk ditinggali bersama keluarga.